Halo guys, selamat datang kembali di channel Siap Ngegame. Game open world memang menyediakan beragam fitur dan hal menarik lainnya untuk pemain. Makanya nggak sedikit orang yang suka dengan game berkonsep open world. Game balap mobil nggak melulu di track balap. Ada juga beberapa game yang sudah menyediakan kebebasan dengan mode open world mereka. Dan dengan adanya mode open world, maka kalian bisa dengan bebas untuk bereksplorasi mapnya dengan mobil-mobil keren yang sudah disediakan. Ada banyak game racing open world Android yang bisa kalian coba. Tapi jika bingung, di sini gue sudah ngerangkum rekomendasi gamenya untuk kalian. Seperti biasa, sebelum kita menuju ke daftar gamenya, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan update game terbaru dari channel ini. Dan berikut, 7 rekomendasi game Android Racing Open World terbaik 2022 versi Siap Ngegame. Di urutan pertama ada Road Multiplayer. Daftar game ini gue buka dengan game Road Multiplayer, sebuah game yang menyediakan berbagai mode permainan untuk kalian. Tak hanya sekedar open world biasa, Road Multiplayer juga sudah menyiapkan berbagai track untuk kalian freestyle. Selain bisa kalian mainkan offline, game ini juga sudah menyediakan fitur multiplayer yang dapat kalian mainkan secara online. Jadi kalian juga bisa main bareng teman di game ini. Grafis dari game ini cukup detail, apalagi di desain tampilan mobilnya yang cukup mewah. Di urutan kedua ada Petrol Head. Game racing open world nggak selalu bertema balapan. Ada juga game racing open world yang bertema simulasi parkir. Dan karena itu, gue memasukkan Petrol Head ke dalam daftar game ini. Petrol Head adalah game simulasi parkir dengan total size game yang lumayan besar. Meski begitu, grafis yang ditawarkan dari gamenya cukup detail, terlebih pada bagian mobilnya. Hanya saja, karena game ini pada dasarnya adalah simulasi parkir, jadi kontrol mobilnya sedikit lebih kompleks dari game mobil balap biasa. Di urutan ketiga ada Drive Club. Sebenarnya game ini nggak 100% open world, karena untuk membuka akses open world, kalian harus naik ke level 25 terlebih dahulu. Namun kalian juga bisa bereksplorasi di setiap misinya, tapi tentu saja mapnya nggak seluas di mode open world. Ada beragam misi dan mode permainan yang bisa kalian coba dalam gamenya, seperti berkendara dari satu tempat ke tempat lainnya, atau melewati rintangan trek sampai ke garis finish. Seperti game mobil balap pada umumnya, Drive Club juga sudah menyediakan berbagai pilihan mobil dan bisa kalian modif sesuka hati. Di urutan keempat ada Driving Zone Off-Road. Nah, kalau tadi kita sudah ngebahas game balap mobil di track aspal, sekarang giliran yang tanpa aspal alias off-road. Dan game yang gue rekomendasikan ialah Driving Zone Off-Road. Sebenarnya game ini ada dua seri berbeda, yakni versi light dan versi fullnya. Tapi di sini yang gue masukin hanya versi light, karena untuk mengundang versi fullnya diharuskan untuk membayarnya terlebih dahulu. Gue nggak tahu bedanya apa, mungkin buat yang sudah beli gamenya, kalian bisa komen di bawah bedanya apa aja. Kayaknya mah hampir nggak ada bedanya deh. Di urutan kelima ada Ultimate Off-Road Simulator. Masih dengan game balap mobil tanpa aspal, kali ini yang gue bahas ialah game Ultimate Off-Road Simulator. Game simulasi off-road di dunia yang super luas. Hampir nggak ada misi dalam game ini, karena semua misi yang tersedia ada di beberapa lokasi pada petanya. Kayak misi tersembunyi gitulah konsepnya. Dan menurut gua, konsep kayak gini sangat cocok diterapkan pada game-game bertipe open world. Ya, sama kayak game racing lain, game ini juga sudah menyiapkan beragam mobil keren yang siap menemani kegabutan kalian.
Di urutan ke-6 ada Extreme Motorbikes. Nggak melulu game racing itu selalu berkaitan dengan mobil. Banyak juga game racing yang membawa tema motor, dan salah satunya adalah game Extreme Motorbikes ini. Kalau dibandingin sih, ya mirip-mirip lah sama game racing mobil yang udah kita bahas tadi. Jadi cocok buat kalian yang pengen ngerasain game racing dengan tema dan kendaraan yang berbeda. Atau juga cocok buat kalian yang mulai bosen dengan game racing yang gitu-gitu aja. Selain itu, di sini kalian juga bisa nyelesain beragam tantangan parkour di dalam gamenya. Dan di urutan terakhir, ada Crash Drive 3. Game racing dengan tema gameplay yang sedikit unik. Pasalnya, kalian tidak akan dibawa ke kota-kota besar dengan jalanan aspal layaknya game mobil balap serupa. Melainkan kalian bakal dibawa ke sebuah desa di era kerajaan terdahulu. Misi yang dapat kalian selesaikan pada gamenya pun terkesan sangat random. Misal, di 30 detik pertama, misinya ialah mengumpulkan koin. Maka di 30 detik selanjutnya, kalian bakal disuruh lari dari polisi. Hampir tidak ada aturan dalam game ini, dan itulah ciri khas dari gamenya. Itulah tadi daftar 7 rekomendasi game Android Racing Open World terbaik 2022 yang bisa kalian unduh di Play Store. Request bisa kalian ajukan di komentar yang udah dipin, dan kalian juga bisa ngedukung gua via Saweria di deskripsi. Gua admin Siap Ngegame, pamit undur diri dan terima kasih sudah menonton.